Bolehlah kita sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan kita dengan cara sukacita kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Utamanya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Dengan kondisi kita yang seperti ini, kita tidak boleh banyak keluar dari rumah dan sebagainya. Maka manfaatkanlah ini dengan baik itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan untuk mendekat kepada Allah. Semoga dengan berakhirnya Ramadan atau dengan masukkan dengan masuknya Ramadan, permasalahan-permasalahan kita berkaitan dengan amal yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengamatan hilal itu di Jawa Timur ini insya Allah ada 17 titik. 17. Ada 17 titik, di antaranya yang pertama adalah di Bukit Condrodipo Gresik. Ini dari penyelenggaranya adalah LFNU Gresik. Berarti teman-teman Gresik cukup bisa ke sana ya, tidak ya, kemana-mana. Gitu. Bisa. Karena termasuk zona merah. Iya, ya, yang jelas harus apa? Harus perizinan dulu ke penyelenggaranya. Oh iya. Ya, ini ada kontak personnya penyelenggaranya, nanti bisa dihubungi ya, dari Gresik. Kemudian ada kalau untuk kawan-kawan pendengar Radio Suara Pasuruan untuk Jombang ini bisa ini. Lokasi Ru'yatul Hilal ada di Masjid Den Anyar Jombang. Jombang. Ya, sekitar pondok sekalian ya. Insyaallah begitu. Ini penyelenggaranya juga dari LFNU Jombang. Kemudian yang kawan-kawan di Madura ya. Ini juga ada observasi Ru'yatul Hilal yaitu observasi Joko Tole. Joko Tole. IAIN Madura. Betul. Ya, ini penyelenggaranya LFNU dan Badan Riset Ru'yat Pamekasan. Ini untuk Madura. Kalau untuk Ponorogo ini ada di Balai Ru'yat Ibnu Syathir Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo. Kalau Malang Ustaz, ada enggak? Kalau Malang bentar ini Madiun kemudian Banyuwangi. Banyuwangi ya. Dan Banyuwangi ini ada di Gumuk Klasi Indah Banyuwangi. Ya. Ini lokasi ru'yatnya. Kemudian di Bondowoso ini di Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso. Di Blitar ini ada di Pucuk Pelangi Gunung Gede Wonotirto Blitar. Untuk di Situbondo ini lokasi ru'yatnya di Pantai Kalbut Situbondo. Untuk di Kediri, Kabupaten Kediri ini lokasi ru'yatnya ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri. Untuk kawan-kawan di Lamongan ini lokasi ru'yatnya di Tanjung Kodel. Kemudian untuk Malang lah ini yang ditanyakan tadi. Iya. Ada lokasinya di kantor Pemkab Malang. Malang. Iya, di lantai paling atas. Iya.